Prancis menjamu tamunya Belgia dalam pertandingan matchday kedua babak grup UEFA Nations League 2024 tadi malam. Pada laga yang digelar di Stade de France tersebut, hingga babak pertama berakhir, tuan rumah Prancis sudah unggul dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan dari Prancis dicetak oleh Randal Kolo Muani di menit ke-30 yang sukses menjebol gawang Belgia berkat umpan dari rekannya Ousmane Dembele. Data statistik menyajikan jalannya pertandingan relatif berimbang bagi kedua tim. Tim tamu yaitu Belgia sedikit unggul dalam penguasaan bola dengan 52%, sementara tuan rumah Prancis kuasai 48% penguasaan bola. Sementara itu dalam hal peluang mencetak gol, lini depan dari Prancis memiliki lebih banyak peluang dengan total 12 kali tendangan, 4 kali shoot on target yang tentunya berbuah 1 gol ke gawang Belgia. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup ini hingga babak pertama berakhir. Italia sukses menaklukkan tuan rumah Israel dengan skor tipis 0-1. Jika skor ini bertahan hingga akhir pertandingan, maka Italia akan menempati peringkat pertama klasemen dengan koleksi 6 poin. Prancis di urutan 2 dengan 3 poin, Belgia urutan 3 dengan 3 poin, sementara itu Israel berada di juru kunci dengan 0 poin.